Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa waffiq. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, wahai Tuhan, mudahkan dan berikan taufiq. Muqaddimah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Sesungguhnya segala puji bagi Allah, kami memuji Allah, kami memohon pertolongannya, memohon hidayahnya, dan kami mohon berlindung daripada kejahatan diri-diri kami dan dari keburukan amal-amal kami. May yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah kehendaki untuk memberi hidayah kepadanya, tiada siapa yang mampu menyesatkannya lagi. Dan siapa yang disesatkan Allah, maka tiadalah seorang pun yang dapat memberi hidayah kepadanya. Wallahu a'lam. Wa ashhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah hambanya dan rasulnya. Amma ba'du. Kalimatun tu'ta lil intiqal min uslubin ila uslubin akhar. Amma ba' adalah kalimah yang didatangkan untuk berpindah daripada satu uslub kepada satu uslub yang lain. Jika tadi pengarang memuji Allah, kemudian memohon pertolongan Allah, kemudian memohon perlindungan daripada kejahatan diri dan juga keburukan amal, dan pengarang menyebutkan syahadahnya, jadi sekarang berpindah kepada uslub yang lain yang berkait dengan mukaddimah kitab ini. Amma ba'du, yang ni amma ba'dal hamdalah wa ghairiha. Adapun apa yang selepas pujian bagi Allah dan selainnya. Baik. Lepas amma ba' mesti ada huruf fa. Amma ba'du fa ya ibadallah. Kita dengar masa khutbah. Dia tak boleh amma ba'd ya ibadallah, tak boleh, mesti ada fa. Amma ba'du fa inna Allah, ada fa. Selepas amma ba'd atau wa ba'd mesti ada fa, kecuali dalam nazam ataupun syair, itu lain, itu dalam bab yang lain. Baik. Fa inna Allah ta'ala lamma arada hidayatal khalqi wa ikhrajahum min adh-dhulumati ila an-nur anzala ilaihim kitaban yuqra'u. Bahawa sesungguhnya Allah, ketika Allah hendak memberi hidayah kepada makhluk dan mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya, Allah menurunkan untuk mereka, yakni makhluknya, sebuah kitab yang dibaca. Kitaban yuqra'u, sebuah kitab yang dibaca. Wa fi awwali suratin nazalat minhu bada'at bi kalimatin 'azimin hiya miftahul islah likulli an-nas mahma ikhtalafatil azmanu wa tabayanatil buldanu innaha iqra. Dan pada awal-awal surah yang turun daripada Al-Quran itu, surah itu dimulakan dengan satu kalimah yang agung, satu kalimah yang besar, yang agung. Dan kalimah itu merupakan miftahul islah likullin nas, kunci kepada kedamaian bagi setiap manusia. Kunci bagi kedamaian setiap manusia, tidak kiralah ianya berlaku pada perbezaan zaman ataupun berbeza negara-negara. Innaha iqra, ia adalah kalimah iqra, iaitu bacalah olehmu. Jadi surah yang pertama yang turun secara sempurna ialah surah Al-Muddathir. Surah Al-Muddathir itu surah yang pertama yang turun secara sempurna. Tetapi sebelum itu turun dulu 5 ayat dari suratul Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq.
Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, baik. Perkataan pertama dari surah Al-Alaq adalah iqra', baca. Kalaulah umat Muhammad ini rajin membaca, maka umat ini akan jadi umat yang cerdik. Umat yang cerdik. Kita umat Muhammad bukan kerja 8 pagi, balik 5 petang, 5 petang bersiap untuk pergi makan malam dengan keluarga, kemudian balik makan malam, tengok TV, esok tidur, pergi kerja balik. Itu bukan umat Muhammad. Umat Muhammad adalah umat Iqra. Umat yang arahan pertama yang diterima, bacalah. Bacalah, baik. Jadi yang ni penting, umat yang cerdik, umat yang berada di menara-menara gading, pengkaji-pengkaji dalam pelbagai bidang. Wa alaihi fa'ara faman arada an-najah wa arada az-zakah was-salah fala tariqa lahu siwa al-wahyain al-Qur'an was-sunnati qira'atan wa hifdhan wa ta'alluman. Oleh itu, maka siapa yang berkehendakkan an-najah, kejayaan, dan siapa yang berkehendakkan az-zakah, kesucian, hidupnya suci, bersih, was-salah, kedamaian, perdamaian, maka tidak dapat tidak, tiada jalan melainkan dia menghampiri dua wahyu Allah, iaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qira'atan, sama ada membacanya, membaca kedua-dua ini, wa hifzan, menghafaznya, wa ta'alluman, ataupun mempelajarinya. Baik, jadi pada awal-awal ini Syekh menyebutkan bahawa kita adalah umat Iqra', umat yang diarahkan untuk rajin membaca, menunjukkan kita adalah umat yang disuruh untuk menjadi umat yang berilmu. Wal Qur'anul Karim ahdathul kutubi samawiyyati ahdan birrahman la yujadu fihi tahrifun wala tabdilun. Dan Quran yang mulia itu adalah kitab samawi, kitab yang terakhir turun, kitab langit yang turunnya terakhir, turunnya terakhir, Zabur, Taurat, Injil. Ada seorang hamba Allah baru ni, saya pergi mengajar sebuah masjid, jadi dia tanya satu soalan, kenapa kalau disebutkan tentang Taurat akan disebutkan Injil, kenapa jarang sekali disebut Zabur? Selalunya bila Taurat, Taurat wal Injil, selalunya digabungkan Taurat dan Injil. Kenapa jarang disebut Zabur? Jadi kebetulan saya nak jawab, seorang pensyarah insaniah, Fadilatul Syekh Dr. Fathi Atrabi, ada di situ. Saya pun terus tanya Syekh, dan Syekh bagi jawapan, kerana kitab Zabur dia lebih kepada bentuk peribadatan semata-mata. Zabur ini kitab yang lebih kepada peribadatan semata-mata. Dia bukan kitab yang ada pensyariatan yang yang penuh. Dia berkait dengan ibadat dan selainnya. Dan kita juga tahu bahawa Nabi Daud alaihi salam membaca Zabur dengan bertarannum. Sehingga kita boleh tengok dalam pelbagai tulisan ulama, dikatakan Nabi Daud membaca sehingga kepada 70 buah lagu. Kalau kita yang terkenal sekarang 7 lah, Bayatinya, Hijaznya dan sebagainya, dikatakan Nabi Daud alaihi salam membaca sehingga 70 buah tarannum. Cuma itu bukan nas hadis, itu hanya riwayat daripada para ulama. Baik. Dan Zabur ini kita perlu ingat, Nabi Daud alaihi salam, kata Fadilatul Doktor, dia kata Nabi Daud alaihi salam mengikut syariat Nabi Musa alaihi salam. Nabi Daud dia bukan bawa syariat baru, tak. Dia nabi yang mengikut syariat Nabi Musa, kerana tidak semua nabi dia diturunkan bersamanya syariat, tak. Jadi dia akan mengikut
syariat Nabi Musa, Nabi yang lebih agung, Nabi Ulul Azmi. Itu. Jadi Zabur jarang disebut kerana beberapa sebab tadi. Baik. Mungkin juga kerana peringatan kepada dua golongan yang masih bersama kita, iaitu Yahudi dan Nasrani. Taurat disebut kerana Yahudi masih berpegang dengan Taurat, walaupun ada mungkin sedikit pemesongan, penyelewengan dan sebagainya. Begitu juga dengan Nasrani. Baik. Jadi sambung, kitab Samawi yang terakhir diturunkan Allah adalah Al-Quran. Tidak ada padanya tahrif, penyelewengan, wala tabdil, penggantian, tak ada. Sehingga kalau kita tengok, kalau di negara kita sendiri, pihak KDN, Kementerian Dalam Negeri, di bahagian pentasihan Al-Quran, sangat teliti. Al-Quran diteliti, sebuah syarikat yang ingin mencetak Al-Quran, dia mesti menghantar naskah itu kepada pusat pentasihan Al-Quran, disemak. Jika ada kesalahan, akan ditarik balik semua. Jadi dia bukan senang. Quran, dia berbeza dengan kitab. Kita boleh letak nota di belakang, ralat kita tulis. Muka surat ini ada ralatnya. Quran tak boleh. Tak boleh letak di belakang ada ralat. Walaupun tiga contoh, satu Quran ada tiga salah, baris tiga tempat salah contoh, tak boleh. Quran dia kena perfect, dia tak macam penjualan kitab. Jadi kita nampak itu usaha di negara kita yang sangat baik. Baik. Bihi istanaratil qulub, bihi istanaratil uqul, dengan Al-Quran hati, maafkan saya, uqul, akal akan bercahaya. Bihi istanaratil uqul, akal akan bercahaya. Orang yang hafal Quran, insyaAllah akal dia bercahaya, dia bersedia untuk menerima ilmu yang lain. Wan syarahatis sudur, dan dada akan lapang. Faman ta'abbadallaha ta'ala bihi itma'anna, siapa yang beribadah kepada Allah, mencari jalan ibadah kepada Allah dengannya, yakni Al-Quran, itma'anna, dia akan tenang. Wa man ibtagha ghayrahu dhalla, dan siapa yang mencari selain Al-Quran, sudah pasti dia akan sesat. Jadi orang yang ingin mendekatkan diri pada Allah, dia mesti melihat kepada Al-Quran, dan sudah pasti dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan tenanglah hatinya ketika itu. Dan siapa yang mencari selain Al-Quran, maka dia akan sesat. Wal'ayadzubillahi min zalik. Baik. Sebab itu kalau kita tengok Quran, setiap hurufnya, setiap kalimahnya, semua ada nilai yang subhanallah tersendiri. Saya ambil contoh mudah lah. Contoh mudah yang disebut oleh Al-Imam Ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Apabila kita baca Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, hanya padamu kami sembah dan hanya padamu kami memohon pertolongan. Okey. Timbul pertanyaan. Kenapa Allah letakkan penyembahan terlebih dahulu daripada permohonan pertolongan? Kenapa ada na'budu, kami sembah, hanya padamu kami sembah? Ada al-ibadah di situ, konsep ibadah terlebih dahulu sebelum konsep al-isti'anah, permohonan pertolongan. Kerana biasanya, ini pertanyaan penanya, kerana biasanya untuk melakukan ibadah, untuk kita menyembah Allah, kita terlebih dahulu mesti memohon pertolongan. Tak mungkin seorang boleh semayang kalau Allah tak izin dia semayang. Maka dia kena mohon, Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah bantulah aku untuk mengingatimu. Sepatutnya mestilah isti'anah, mohon pertolongan itu di depan. Iyyaka nasta'inu wa iyyaka na'bud. Kerana minta tolong dulu baru kuat untuk ibadah. Tapi sekarang ayat itu berbunyi
Ibadah dulu, hanya padamu kami sembah, kami beribadah, dan selepas itu wa iyyaka nasta'in, hanya padamu kami mohon pertolongan. Maka dia jawab rahimahullah taala, dia jawab, kerana orang yang tidak menyembah Allah sudah pasti dia tidak akan memohon pertolongan pada Allah. Kenapa na'bud duduk dulu, kami sembah duduk depan daripada nasta'in, kami mohon pertolongan? Kerana orang yang akan memohon pertolongan pada Allah sudah pasti hanyalah orang yang dia menyembah Allah. Tak mungkin seorang bukan Islam dia berdoa, berdoa kepada Allah. Tak mungkin. Maka kata Ar-Razi rahimahullah ta'ala, na'bud mesti duduk dulu. Itu sebab Allah tak na'bud, hanya padamu kami sembah. Maksud dia, kami orang Islam, kami menyembahmu ya Allah, dan hanya kamilah yang akan memohon pertolongan padamu. Baik, kalau orang tu tidak Islam, maka tidak berlaku penyembahan. Jadi macam mana dia nak minta tolong pada Allah kalau kepada Allah pun dia tidak sembah? Jadi sebab itu letak ibadah dulu. Maksud dia, dia seorang Islam, dia menyembah Allah, barulah dia akan mohon pertolongan pada Allah. Baik, itu salah satu perkara yang yang kita kata terlalu kecil dibandingkan dengan kelebihan Al-Quran yang sekian banyak. Itu salah satu sahaja, yang lain terlalu banyak. Subhanallah, makin digali makin kita akan rasa takjub dengan Al-Quran. Baik, jadi justru wa man ibtagha ghayrahu dhalla, siapa yang mencari selain Al-Quran sudah pasti dia akan terbabas. Baik, wa huwa akhiru risalatin min Allah ta'ala li ahli al-ardi da'ahum fihi li nafsihi ala basirah wa abana fihi kull hadyin wa awda'a fihi min kulli 'ilmin wa ja'alahu ajalla al-kutubi qadran. Dan dia adalah risalah yang terakhir daripada Allah kepada penduduk bumi ini, yang Allah mengajak mereka, yakni penduduk bumi ini, kepada dirinya, mengenalinya atas jalan makrifat hati, basirah, penglihatan mata hati. Dengan Al-Quran itu Allah mengajak manusia untuk mengenali Allah sebagai Tuhan menggunakan mata hati mereka. Kerana manusia tidak melihat Allah, tapi Allah bawa melalui Al-Quran, manusia kenal Allah melalui basirah, cahaya di hatinya. Wa abana fihi kull hadyin, dan Allah menerangkan di dalam Al-Quran itu setiap petunjuk yang lain, setiap hidayah. Wa awda'a fihi min kulli 'ilmin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala meninggalkan di dalamnya, yakni Allah menempatkan di dalam Al-Quran itu daripada tiap-tiap ilmu. Wa ja'alahu ajalla al-kutubi qadran, dan Allah menjadikan Al-Quran sebagai seagung-agung kitab daripada sudut martabatnya, ketinggiannya. Baik, jadi ini adalah risalah yang terakhir daripada Allah, dan kita sebut juga sebagai mukjizat yang terakhir. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sesudah kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajak Sayyiduna Umar Al-Khattab untuk menemui Ummu Aiman. Selalu Nabi menziarahi Ummu Aiman, jadi mereka menyambung tugasan Nabi menziarahi Ummu Aiman radhiyallahu anha. Ketika mereka menemui Ummu Aiman, ternyata Ummu Aiman menangis, sehingga mereka bertanya pada Ummu Aiman, "Ma yubki'ik?" Apa sebab engkau menangis? Kerana apa yang disediakan oleh Allah, ma indallah khairul li rasulih, apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagi rasulnya. Maksud dia, apa yang diberikan oleh penduduk dunia daripada sayang mereka dan sebagainya kepada Rasulullah itu terlalu kecil dibandingkan apa yang Allah bagi ketika Nabi dijemput dengan kewafatan baginda. Apa yang ada di sisi Allah sesudah Nabi Muhammad dicabut nyawanya adalah lebih besar. Jadi buat apa kamu menangis wahai Ummu Aiman? Jawab dia, aku menangis bukan kerana pemergian Rasulullah. Itu satu bab.
Tapi aku menangis kerana ini bermakna telah putuslah hubungan kita dengan langit. Bermula detik Rasulullah wafat, bermakna putuslah hubungan ahli langit dengan ahli dunia. Maksudnya wahyu tidak akan turun lagi. Sebab itu aku menangis. Kata-kata Ummu Aiman radhiyallahu anha membuatkan kedua-dua khalifah agung ini kemudiannya menangis bersama. Baik, jadi Quran adalah risalah yang terakhir, surat terakhir daripada Allah untuk ahli bumi ini. Sebab itu alangkah malangnya jika surat itu hanya disimpan tidak dibaca. Suatu surat dia dimasukkan dalam sampul, isi penting di dalamnya dihantar. Kinayah, soal kiasan. Alangkah ruginya kalau surat itu tidak dibuka, tidak dibuka, tidak dibaca. Jadi saya selalu cerita, kita dengan generasi dulu jauh sangat. Kalau ikut orang dulu, selemah-lemah orang yang membaca Al-Quran, baca, bukan tadabbur lagi, peringkat baca dulu. Sekurang-kurangnya mesti khatam Al-Quran setiap 40 hari. 40 hari khatam Quran, 40 hari khatam Quran, 40 hari khatam. Kita khatam juga 40 tahun. Jadi ya khatam juga lah. Khatam juga. Baik. Depa dulu lain. Sebab itu saya tertarik sebuah kitab yang kita kerap baca di Pulau Pinang. Ta'zimul Quranil Karim karangan Syekh As'ad As-Sawirji. Beliau menyebutkan apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam At-Tibyan. At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi sebut sebanyak-banyak yang sampai ke pengetahuannya daripada pengkhataman Al-Quran harian adalah 8 kali. Maksudnya ada di kalangan generasi terdahulu yang mampu baca Quran sehari khatam 8 kali. 30 juzuk, siang 4 kali khatam. Malam 30 juzuk. Khatam. 4 kali khatam. Jadi itu paling banyak yang Imam Nawawi pernah dengar pada zaman dia. Berapa kali? 8 kali sehari. Subhanallah, kita tak boleh bayang. Kalau kita hari ini sehabis pantas pun kita boleh khatam Quran 15 jam. Satu juzuk 30 minit bermakna kita perlukan 15 jam. Mana mungkin kita nak dapat 8 kali 15 jam? Tapi orang dulu masa mereka barakah. Seolah-olah kata guru saya, mereka duduk di alam la zaman. Al-alam la zaman, alam yang tak ada masa. Pasal mereka dekat dengan Quran, Allah jadikan lapang masa mereka tu. Barakah, keberkatan. Baik. Itu yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Kemudian Syekh As'ad As-Sawir disebut. Dia menakulkan kalam Al-Qustallani rahimahullahu ta'ala. Ada orang di Baitul Muqaddis, di Baitul Maqdis, yang bernama Abu Tahir, dikatakan dia khatam Al-Quran sehari 10 kali. Sehari 10 kali khatam. Dan ada lagi riwayat mengatakan ada orang mengkhatamkan Quran sehari 15 kali. Dan ada lagi riwayat mengatakan ada orang mengkhatamkan di antara Maghrib dan Isyak 2 kali khatam. Maghrib nak pergi Isyak ni sejam ya, 2 kali khatam. Kok mana nak faham ngakai? Dia pun bohong ke? Dah. Ulama tak bohong, tapi masa dia tu Allah panjangkan. Kita takkan faham masa itu Allah panjangkan. Jadi itu kesungguhan mereka. Jadi bukalah surat itu walaupun sedikit bacalah, baca. Tapi sudah pasti membaca surat dengan sedikit tidak akan faham isi penuh surat tadi. Mesti baca, mesti faham. Mesti baca, mesti faham. Baik. Wa awha Allah ta'ala bihi ila akhir rusulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam عندما عم الفساد وفترت الرسل وقرب الأجل لتصحيح مسيرة الإيمان التي حرفتها الجاهلية
dan Allah telah mewahyukan kepada Rasulnya yang terakhir, akhiri rusulih, Rasulnya yang terakhir, siapa dia? Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ketika satu zaman yang kerosakan telah meratai, fasad, kerosakan telah meratai, dan telah terputuslah kerasulan. Maksud dia telah terhenti. Nabi Isa telah jauh zaman dia, kemudian baru datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih kurang 500 tahun lebih. Boleh kita ukur secara takrib lebih kurang melalui beza bulan, beza tahun Qamariyah, tahun Islam, dengan tahun tahun Masihiyah, tahun apa, tahun orang putih. Baik, jadi azan dulu, insyaAllah kita berhenti saat tu lalu azan, kita sambung balik. Maka Allah menurunkan Al-Quran itu kepada Rasulnya yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mana ammal fasad, kerosakan telah meratai, wafataratir rusul, dan telah sampai zaman fatrah, tidak ada rasul, terpisah lama kedatangan Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, wa qarubal ajalu, dan ketika dekatnya dunia ini dengan kiamat, ya, litashihi masiratil iman allati harrafatha aljahiliyah, dan penurunan Al-Quran bersama Nabi Muhammad itu adalah untuk mentashihkan, memperelokkan semula perjalanan iman yang telah diselewengkan oleh kejahiliahan. Fakana, yani fakana al-Qur'anu al-mu'jizata ad-dallata ala sidqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adalah Al-Qur'an itu mu'jizat yang menunjukkan atas kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa manba' al-hidayah, ia adalah sumber pancaran hidayah. Wa masdar at-tashri' alladhi yajib ittiba'uhu war-ruju' ilayhi, dan merupakan sumber pensyariatan yang wajib mengikutinya dan kembali kepadanya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwal man tala al-Qur'ana ala hadhihi al-ard, dan Rasulullah adalah seawal-awal yang membacakan Al-Quran di atas muka bumi ini. Jadi yang pertama membacakan Al-Quran, sudah pastilah insan yang diturunkan padanya Al-Quran, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khairu man 'allamahu, dan Rasulullah adalah sebaik-baik yang mengajarkan Al-Quran. Wa afdalu man tadabbarahu wa tarjamahu ila 'amalin hatta ghada Qur'anan, yani hatta asbaha Qur'anan yamshi 'alal ardh. Nabi lah yang seafdal-afdal manusia dalam mentadabburnya, mentadabbur Al-Quran, menterjemahkan isi Al-Quran kepada amal buat, menterjemahkan isi Al-Quran kepada perbuatan, kepada kehidupan seharian, sehinggalah jadilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quranan yamshi 'alal ard, Quran yang berjalan di atas muka bumi. Sehingga bila ditanya pada isteri Nabi, bagaimanakah akhlak Nabi, kana khuluquhul Quran, adalah akhlaknya Al-Quran. Maka menunjukkan perumpamaan yang sangat dahsyat, sangat dahsyat. Apa yang kita baca dalam Al-Quran, itulah akhlak Rasulullah. Bacalah apa pun, semuanya adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sambung. Wa ballaghahu kama talaqahu min rabbil izzah, dan Rasulullah sebaik-baik yang menyampaikannya seperti yang mana dia terima daripada Rabbil Izzah, daripada Tuhan yang Maha Agung. Baik, jadi Rasulullah lah yang sebaik-baik yang menyampaikan Al-Quran. Baik, kita sambung sikit. Wa awsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu bitamassuki bikitabillah ta'ala, dan Rasulullah telah mewasiatkan umatnya untuk berpegang pada kitab Allah.
Fartaku bil Quran fartaqu bil Quran min ummatin jahiliyatin ila khairi ummatin ukhrijat lin nas. Lalu naiklah mereka dengan sebab Al-Quran itu daripada hanya menjadi umat yang jahiliyah, umat yang tidak bertamadun, menjadi sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Jadi kita lah ni, kita jauh dengan Quran. Sebab itulah kita berasa kita macam hebat. Ramai doktor di kalangan umat Islam, ramai engineer di kalangan umat Islam, ramai pensyarah-pensyarah di kalangan umat Islam, pengkaji. Tetapi ternyata zaman kita Muslimin tidak lebih baik pada zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah tidak ada kepakaran sains. Kalau ada pun mungkin terlalu sedikitlah dibandingkan dengan perkembangan sains pada zaman kita. Ada kedoktoran pada zaman itu, baik. Tapi zaman ni kita ada segala-galanya. Islam ada pakar dalam pelbagai bidang, tapi ternyata kita masih duduk di bawah, orang di atas. Tapi zaman Nabi, mereka di atas, mereka membina tamadun. Sebab itu kita tengok macam kota Cordoba, subhanallah. Kota Cordoba, kalau saya lah sebagai orang yang duduk dalam bidang Al-Quran, Cordoba melahirkan ulama-ulama hebat Andalus dalam bidang Al-Quran. Antaranya, kalau kita bincang tentang ilmu tajwid, belum lagi masuk ilmu-ilmu yang lain, resam, rasmul Quran, dabtul masahif dan sebagainya. Tajwid dulu, istilah tajwid sebagai contoh muncul kembali dibawa oleh Al-Imam Ibn Mujahid rahimahullahu ta'ala, wafat pada tahun 324 Hijrah. Tapi ini bukan ulama daripada Andalus. Kemudian istilah tajwid tu tenggelam. Kalau hari ini kita bila dengar perkataan tajwidul Quran, tajwid, kita faham dah guru tu akan ajar apa? Tajwid lah, qalqalahnya, mad lazimnya, mad aslinya, istifal, isti'la. Jadi istilah tajwid ketika ini masyhur. Tajwid fahamlah, mengaji hukum hakam membaca Al-Quran. Tapi dulu istilah itu tidak terkenal. Orang sebut dengan istilah-istilah yang lain, fannul ada dan sebagainya. Yang mula sebut balik Imam Ibn Mujahid, tak apa. Kemudian yang mula lafaz tajwid ni terkenal bila datangnya dua karangan ulama Andalus, Al-Imam Makki bin Abi Talib dengan kitabnya Ar-Ri'ayah, dan kemudiannya datang pula Abu Amr Ad-Dani dengan kitabnya yang berjudul At-Tahdid. At-Tahdid, dua orang ulama ini, ulama mana? Ulama Andalus, ulama Andalus. Dan dua orang ini, kalau Abi Amr wafat tahun 444 Hijrah, tahun 400 Hijrah lebih kurang. Jadi daripada situlah datang bacaan kepada kita hari ini. Rata-ratanya kita menumpang jasa ulama Andalus. Nampak Islam daripada Mekah, Madinah, Islam tu berkembang sampai Quran dibawa ke Andalus, dan kita hari ini satu dunia tumpang jasa baik ulama Andalus, antaranya Al-Imam Abu Amr Ad-Dani. Itu nama yang cukup besar dalam bidang Al-Quran. Orang yang mengaji bidang Quran kalau tidak kenal Imam Abu Amr Ad-Dani, itu pelik. Itu pelik. Wafat tahun 444 Hijrah. Baik, nama dia pun disandarkan kepada Daniyah, satu kota dalam Spanyol. Daniyah, Ad-Dani itu daripada Daniyah, sebuah kota di dalam Andalus Spanyol hari ini. Baik, jadi apa yang kita nak habaq ialah bila mana umat kembali kepada Al-Quran, barulah ketika itu kita duduk atas. Ketika ini umat Islam tidak pernah dipandang atas. Semua orang memandang kepada Eropah dan Barat. Mereka yang lebih terkehadapan pada ketika ini, tidak suatu ketika dulu. Empire Abbasiyah, Umayyah dan sebagainya, ketika itu Masya Allah kita menguasai pelbagai bidang ilmu. Baik,
sikit lagi. Sikit-sikit hilanglah. Okey sikit. Wa kana kullu jilin min ajyalil muslimin yajidu fil qur'ani hadithan liwaqi'ihi wa islahan lihayatihi wa ka'annahu yatanazzalu lahzata alaihim. Dan adalah generasi daripada generasi-generasi umat Islam mendapati di dalam Al-Quran itu satu perkara yang seakan-akan sesuai, bukan seakan-akan, sesuai dengan realiti. Hadithan liwaqi'ihi, sesuai dengan realiti. Kalau dulu ada zihar, ada hukum zihar, contohnya hukum iaitu suami kata anti alayya ka zahri ummi, hang bagi aku seperti belakang makku, iaitu suami mengumpamakan badan mahramnya dengan anggota badan isterinya, punggung hang sama macam punggung kak aku, ha, macam tu. Lafaz itu lafaz cerai zaman jahiliyah. Hukum zihar tu berlaku zaman kita. Berlaku tak zaman kita? Berlaku. Ada suami-suami yang mungkin kurang jelas, dia menyamakan badan, anggota badan tertentu isteri dia dengan orang yang diharamkan nikah. Mak dia, kak dia, adik perempuan dia. Paha hang macam paha adik perempuan aku. Tak boleh kata lagu tu. Dia ada bentuk zihar, cara cerai zaman jahiliyah yang dilarang. Apa yang ada dalam Quran seakan-akan baru, takkan-akan baru. Kerana dia sesuai dengan dengan realiti. Baik, jadi itulah yang ditemui oleh generasi dahulu. Wa islahan lihayatihi, dan dalam Al-Quran mereka temui perkara yang memperelokkan kehidupan mereka. Wa ka'annahu yatanazzalu al-lahzata alaihim, seakan-akan Quran tu baru turun. Seakan-akan Quran tu baru turun kepada mereka. Fastaqamat lahumul umur, maka jadi luruslah urusan-urusan mereka. Wataqaddamat bihimul hayah, maka terkehadapanlah mereka, majulah kehidupan mereka. Wa asbahu aqwiya'a wa ghayruhum du'afa, dan jadilah mereka sebagai orang-orang yang gagah, yang aqwiya, kuat, sedangkan selain mereka lemah, du'afa. Barat baru duduk dalam apa, dunia kegelapan. Islam dah duduk majulah pada zaman itu kerana dia pegang Quran sungguh-sungguh. Wa a'izzaa wa ghairuhum adhilla, dan jadilah mereka a'izza, orang-orang yang mulia, sedangkan selain daripada mereka yang menolak Al-Quran, adhilla, hina. Jadi sebenarnya Quran yang mengangkat kita, tapi kita merasakan kalau ikut Quran, oh, kita jadi tak bertamadun. Yang tu telah ditanam dalam otak sebahagian kita. Kalau masing-masing duk baca Quran ni, bila nak jadi berkembang? Baik, jadi yang ni dia salah faham. Kerana dia bukan hidup zaman Sayyidina Umar yang Islam memimpin 1/3 bumi. Jadi dia rasa macam tak percaya. Duk pegang Quran, tiba-tiba boleh pegang 1/3 dunia. Dia macam tak percaya benda ni. وانتشرت رايه القران قفاقه, lalu berkembanglah bendera Al-Quran berkibaran. وسطع نور القران على الاكوان, dan berkilauanlah cahaya Al-Quran atas setiap makhluknya. ثم ابتدا هذا النور, kemudian bermula daripada detik zaman-zaman itu cahaya itu, yakhfatu syai'an fa syai'an, mulalah cahaya itu padam, sirna sikit demi sikit. Li zuhuri zahrati dunya, kerana telah zahirlah keindahan dan dunia. Wat tanafusu fiha, dan perlumbaan kepada dunia. Jadi mula kita berlumba-lumba mencari dunia, mula kita berlumba-lumba mencari dunia, hatta kesan dia turut dirasai kepada agamawan. Agamawan pun sama, akan mencari dunia, kerana kita dah masuk dalam hati dah, dah masuk benda tu dalam hati dah. Maka kena tahan, kita tak boleh nak henti, cuma boleh break dia. Cintaan pada dunia ni, dah ada kereta ni nak tukar, kereta ni ada rumah ni nak beli lagi, dia tak boleh tahan.
dia tak boleh nak henti, dia hanya boleh pelan sikit, hang break sikit. Tak boleh. Dia jadi lagu tu, sehingga bila kita dah mula berlumba-lumba pada dunia, hang pencen berapa ratus ribu, hang dia mula sembang gitu. Hang rumah berapa biji? Oi, dia sampai 5 biji rumah tu, aset banyak tu. Aset banyak, Quran tak apa. Baik. Sebab itu kadang-kadang saya sebut betul-betul kat pelajar-pelajar hafiz Quran. Bila depa pi rumah orang senang, depa jadi kecil halus. Depa pi rumah orang berjuta-juta, depa duk rasa depa kecil. Balut serban, pakai jubah, depa rasa kecil tak boleh. Syekh As'ad As-Saghirji dia sebut, dia kata mestilah orang yang menerima Al-Quran rasa gembira, farahal ghani bighinah, seperti kegembiraan orang kaya dengan kekayaan dia. Orang kaya kalau dapat sejuta seronok, macam itulah orang yang dihadiahkan Quran, bahkan kena lebih lagi. Bukan sehingga jadi bongkak dengan Quran, tak, supaya kita tidak rasa nikmat yang besar itu kecil. Kerana tengok rumah dia, kita rasa oh rumah dia besar. Hak aku dapat Quran kecil, ya Allah aku duduk jadi cashier, ya hafal Quran jadi cashier rasa kecil, padahal Allah bagi besar. Memang kecil di dunia pada pandangan mata orang, tapi di akhirat Allah tak pilih semua orang untuk hafal Quran, ataupun Allah tak pilih semua orang untuk pandai baca Quran. Jadi sebab itu kena rasa besar. Saya bagi semangat pada anak-anak yang muda ini, supaya dia jangan tengok terlalu banyak pada dunia yang Allah bagikan pada orang lain. Tidak salah kalau orang tu dunia dia ada dan dia jaga akhirat dia, tapi biasanya mata manusia akan tengok bukan akhirat yang dia ada, tapi dunia yang dia ada. Orang nak hormat orang tu bukan kerana dia pergi masjid, tapi kerana dia jutawan. Jutawan tu menjadikan dia lagi mulia bila dia pergi masjid. Kalau dia hanya main masjid tak jadi jutawan, orang tak muliakan dia, orang tak sebut dia pun di majlis-majlis, tak sebut. Biasanya orang akan hormat orang tu bila dia ada dunia dulu, lepas tu dia rajin baca Quran pula, baru orang hormat dia. Tapi kalau dia orang makcik biasa baca Quran, tak ada dunia langsung, kereta buruk, ya, kayuh gerak main mengaji. Ada makcik-makcik yang main mengaji kayuh gerak. Maka biasanya orang tak sebut-sebut dia. Dia kena apit dengan dunia yang hebat pada pandangan orang lain, barulah orang akan puji dia. Dia kaya-kaya tapi pi masjid hari. Nampak? Tapi kalau dia miskin, tak payah puji. Jadi begitu. Jadi sebab itu kita tekan, kena faham bahawa akhirat dengan dunia ni benda yang ia boleh ambil, boleh muliakan, tapi jangan terlalu terasa kecil dengan sebab kekurangan dunia yang kita miliki. Okey, baik, sambung, habis saya nak habis lah. Ila an alal amru, yani ila wasalal amru ila ma wasala ilaihi fi hadihil ayyam min mazahiril bu'di anil Quran, sehinggalah sampailah pada suatu masa, sampai kepada zaman ini, daripada apa yang terzahir, daripada kejauhan daripada Al-Quranul Karim. Jauh kita daripada Al-Quranul Karim. Kemarin saya pergi kuliah ni, habis yang cerita ni lah. Saya kuliah saya tu baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perempuan ni diciptakan daripada tulang rusuk lelaki. Hadis tu sahih Bukhari. Baca tentang hadis tu lah. Kemudian baca sedikit nasihat pengarang kitab itu, Kitabul Masjid, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, yang mana dia suruh suami-suami bersabar dengan perangai isteri. Dia suruh sabar dengan perangai isteri, kerana isteri diciptakan daripada tulang yang bengkok. Kalau kita, Nabi kata, kalau kita betulkan dia, nak terus bagi elok terus bengkok tu, kasar tahu, kamu akan patahkan tulang tadi. Tapi kalau kamu biar, mazala a'waj, dia akan terus bengkok tulang tadi. Lalu Syekh Abu Bakar Al-Jazairi pesan pada suami, kena sabar dengan kegelinciran, zallatil lisan, kegelinciran mulut isteri, kerana hakikatnya mereka dicipta daripada tulang yang bengkok, maka biasanya dia akan menyakitkan hati kita juga. Jangan harap kita dapat seorang isteri yang kita tak pernah terasa dengan kata-kata dia. Jangan harap. Nabi dengan Khadijah, ya, itu mungkin.
Khadijah tidak pernah sedikit pun melukakan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk dapatkan Khadijah, kita kena jadi sebaik Nabi. Mana mungkin? Jadi kita pun duk kata macam-macam kat bini kita. Jadi kita, dia pun sabar dengan kita, kita tak mau sabar dengan dia, tak boleh lah. Jadi kalau nak jadi suami, kena sabar, kena berlatih tahan. Tak apalah, habis cerita tu, saya mengajak bab tu. Soalan mai bab tu imam. Jadi tak masuk lah soalan tu. Cuma saya nak kek benda ni. Jadi soalan tu daripada seorang, semua berkek dengan Tok Imam. Ustaz nak tanya hukum bacaan Fatihah ni, kalau Tok Imam baca salah, boleh tak kita ikut? Nah, dia mula. Lepas tu dia mula mai pula, ustaz kalau dalin sebut dalim. Dad tukar jadi dal. Kemudian masuk lagi soalan, bagaimana pula kalau dalam mengaji tajwid ni, ada orang kalau kita salah, dia tegur kita depan-depan tu sampai kita jadi malu. Mula. Depa tanya kita, depa yang naik angin. Baik, jadi kesimpulannya saya fahamlah. Pasal sebelum saya masuk dalam surau ini, mereka dah sebut, Ustaz sentuh sikit pasal Fatihah, pasal ada imam ada masalah sebutan dalam Fatihah. Jadi soalan-soalan tu mulamai lah, dan kita pun jawab lah sikit sebanyak tentang soalan-soalan tadi. Cuma yang saya nak habang ialah jauhnya kita dengan Al-Quran ini, sehingga kan imam yang nak jadi imam pun Fatihah saja 7 ayat pun belum tentu betul. Jauh lah kita dengan zaman depa, zaman Nabi dulu, bukan cerita Arab. Kerana kalau kita tengok Imam Bukhari Arab ke? Bukan Arab. Imam Muslim Arab ke? Ulama-ulama hadis ni kebanyakannya memang bukan orang Arab, tapi depa lah yang menyampaikan hadis. Depa bukan Arab. Itu bukan alasan Arab tak Arab, Arab atau Ajam. Tapi nak abang kata jauhnya sampai imam hak jadi imam tempat tu pun Fatihah tak apa betul lagi 7 ayat. Belum kira dengung pada alam tarokai apa semua. Yang tu lagi panjang lah. Nak abang kata jauh. Itu baru dalam bab bacaan. Belum lagi langkah yang seterusnya, menterjemahkan Al-Quran. Faham? Dah terjemah, nak tadabur, nak hayati pula. Jauh. Dah nak tadabur, nak terjemahkan isi Quran dalam kehidupan keluarga masing-masing. Pergi tengok keluarga dia, sesuai tak keluarga dia dengan keluarga yang kita sebut keluarga Qurani. Keluarga yang hidup keluarga tu Quran. Nampak gerak hidup dia semua isi Quran, nampak pada keluarga tu. Oh tuan-tuan, pada masyarakat dia, pada kepimpinan dia, maka lagi jauh. Lagi jauh. Kita sangat jauh. Sangat jauh. Kalau bab baca pun kita dah jauh, apatah lagi bab-bab yang lain. Sebab itu pengarang tulis kitab ni, ya nanti insya-Allah kita akan mula baca. Saya berhenti di sini dulu untuk malam ni. Tak ada nak balik pun tak ada lah. Arsenal lawan awal. 7:30. Tak apa. 5:00 lah. Baik, jadi kita berhenti di sini dulu insya-Allah. Nanti kita akan sambung kitab ni insya-Allah. Yang mana dia membahaskan hukum-hukum tentang Al-Quran lah. Sentuh Al-Quran, tindih Al-Quran dengan kitab lain atau sebagainya. Banyak lagi lah, baca Quran tak tutup aurat. Dia baca Quran di rumah, dia tak pakai tudung. Boleh tak? Boleh, jawapan dia tak berdosa. Tapi nanti kita akan bahas lah, tak berdosa, cuma kurang adab. Dia baca Quran, dia perempuan, tapi dia tak pakai tudung pasal dia rumah. Maka belum berdosa lagi, cuma kurang daripada bab adab. Tapi jangan habaq kat orang, habaq pun masuk ni tu. Okey, baik. Jadi hukum ni memang tak berdosa. Nanti kita akan bacalah, nanti kita akan sambung pembacaan daripada kitab ni insya-Allah. Yang baik kepada Allah, yang lemah kurang disandak atas lemah kurang saya. Ada soalan? Belum mati. Ya, ya tu. Okey. Okey, ha. Al-Quran ni sesuai dengan realiti. Contoh yang saya bagi, maksud dia contohnya zihar. Sebenarnya banyak lagi benda lah.
Az-zihar. Maksud dia benda yang berlaku zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Quran masih diturunkan, kerana Nabi masih hidup, dia berlaku juga pada zaman kita. Dia berlaku juga pada zaman kita. Contohlah, contoh lain. Banyak perkara dalam Quran yang berlaku pada zaman kita. Cuma nak jawab tu dia tak mai. Dia tak mai. Ya. Yeah. Dia macam ni. Okey, kalau kita bincang bab zihar, zihar adalah bentuk cerai zaman jahiliah. Maksud dia seorang yang hidup pada zaman jahiliah, belum Islam datang, kalau dia nak cerai isteri dia, dia akan sebut lagu tu. Kamu seperti bahagian ini pada ibuku. Contohnya belakang kamu seperti belakang ibuku. Itu cara dia nak cerai. Cuma pada zaman Islam mai, apabila suami sebut macam tu, dia melibatkan hukum tertentu. Dia belum lagi jatuh cerai, dia ada perbincangan di situ mengikut niat suami tadi. Mengikut niat suami tadi. Boleh tak tuan? InsyaAllah. Baik. Okey, ada soalan lain? Boleh, insyaAllah. Sepanjang Nabi baik. Sepanjang yang saya tahu, yang saya dengar juga daripada guru, Nabi tidak pernah melawangkan azan. Sepanjang yang saya tahu, sepanjang yang guru cerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melawangkan azan. Ada sebab-sebab tertentu kenapa Nabi tidak melaungkan azan. Antaranya dikaitkan kerana kalau Nabi yang laungkan azan, maka wajiblah hadir, kerana panggilan itu sekarang daripada panggilan Rasulullah. Bukan hanya dia panggilan azan bersama muazzin, tapi dia adalah panggilan Rasulullah. Apabila Rasulullah panggil, maka kita wajib untuk hadir. Jadi itu antara sebabnya. Wallahu a'lam lah, tapi itu yang sepanjang yang saya maklum. Baik, wallahu a'lam. Okey, insyaallah. Baik, insyaallah nah. Jadi insyaallah kita berhenti di sini dulu untuk malam ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu dan ayah kami, dosa guru-guru kami, dosa pasangan hidup kami, dosa zuriat-zuriat kami, dosa mereka yang menyayangi kami, dosa seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin.